Gereja Bakti Waisak Nasional 2543 tahun 1999. Penerangan sempurna dan parinibbana Sang Buddha, Waisak adalah perjuangan seorang manusia biasa yang dengan kekuatan potensialnya mampu melepaskan diri dari kungkungan penderitaan maupun egoisme secara total. Waisak adalah cerminan dari usaha seorang manusia untuk bebas dari penderitaan, bukan hanya bagi kepentingannya sendiri, tapi juga bagi semua manusia, bahkan semua makhluk di alam semesta. Esensi Waisak harus dapat membuka mata dan jiwa Maitri Karuna bahwa manusia di samping punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, juga mempunyai tanggung jawab yang luas atas kehidupan di bumi ini. Segala perbedaan, pertentangan hendaknya diselesaikan dengan semangat saling mengerti, saling menerima, dan saling memaafkan. Tanpa adanya saling mengasihi, saling membantu, saling memperhatikan, yang terjadi hanyalah persaingan-persaingan yang akan saling menjatuhkan. Esensi Waisak bukan terletak pada saat kita berdoa dengan ritualitas agama, melainkan bagaimana kita mengadaptasi nilai-nilai agama itu ke dalam tindakan-tindakan yang nyata untuk membantu mencari dan mengupayakan jalan keluarnya. Inilah pekerjaan rumah yang paling penting saat ini. Bagaimana negeri kita yang sedang kesusahan dapat kembali tentram damai melalui proses penyadaran dari para pelaku-pelakunya. Banyak problem-problem yang belum terpecahkan dan kita tidak dapat menutup mata akan keberadaannya. Di saat banyak manusia menilai pada ukuran kebendaan, serba raga, serba uang, atau bersembunyi pada ukuran-ukuran profesionalisme, sebaiknyalah kita melangkah ke arah lain menuju cakupan kegiatan-kegiatan yang berdimensi kemanusiaan. Memang, manusia memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri terhadap karma yang diperbuat oleh diri pribadi kita. Terlahir dan mengalami kematian adalah sebuah masa yang sangat singkat dan terlalu berharga bila hanya dilewatkan demi kepentingan dan kesenangan pribadi. Hari ini, tepat purnama Sidi di bulan Waisak, saat yang sangat tepat untuk mulai memahami dan menjalankan ajaran Sang Buddha melalui gerakan-gerakan kepedulian terhadap sesama. Pintu gerbang nirwana telah terlihat. Kita tinggal mencari kuncinya yang saat ini tersembunyi di antara relung hati. Waisak Purna Chandra.
dalam rangka Waisak Nasional 2543 ini oleh Walubi, khususnya di bawah pimpinan Ibu Siti Hartati, telah dicanangkan sebagai Waisak dan kepedulian. Merupakan satu esensi yang nyata, perbuatan nyata, penghayatan nyata di dalam ajaran Buddha. Karena pada hakikatnya esensi Waisak adalah tidak hanya dalam bentuk ritualitas keagamaan saja, harus diwujudkan dalam bentuk nyata di dalam kemanusiaan, kepedulian kepada kaum yang membutuhkan. Oleh karena itu, dimulai dari 16 April yang lalu, di bawah pimpinan Ibu Ketua, dilakukannya program demi program bakti sosial, dimulai dengan start di Jakarta, dipimpin oleh beliau langsung, melakukan mengenang jasa para pahlawan bangsa ini, dengan wujud nyata ikut mengajak umat Buddha, umat kota, datang ke makam pahlawan, membersihkan taman pahlawan. Bahkan seruan beliau diikuti oleh seluruh umat Buddha yang ada di 27 provinsi ini. Kemudian dilanjuti dengan bakti sosial, memberikan sumbangan darah atau donor darah, yang dimulai juga pada tanggal 16 April tersebut, hari Minggu, di Jakarta, di Wihara Manggabesaraya 58, dimulainya satu aksi donor darah dalam rangka ikut mengisi bakti sosial Waisak Nasional ini. Kemudian dilanjuti dengan pembagian sembako, dan puncaknya dilakukan juga di depan Candi Mendut ini, di depan Candi Borobudur ini, bakti sosial memberikan pengobatan cuma-cuma kepada 6.000 masyarakat yang membutuhkan uluran perhatian. Oleh karena itu, di sini kami menghimbau kepada semua umat Buddha, seyogyanya esensi Waisak yang merupakan pengejawantahan secara langsung perjuangan hakikatnya manusia untuk memperoleh kebahagiaan, jangan hanya dirayakan dalam bentuk ritualitas keagamaan saja, harus juga diwujudkan dalam bentuk perbuatan maitri karuna. Dalam menjalankan cinta kasih dan kasih sayang, jangan lupa kita harus berpedoman dengan kebijaksanaan, yang mana dibuktikan langsung oleh Walubi. Dalam melakukan bakti sosial ini, pengobatan cuma-cuma, operasi sumbing secara cuma-cuma, dengan tidak membeda-bedakan suku, bangsa, agama, etnis yang ada. Memberi dan mempersembahkan dana bukanlah hak kaum berada saja. Ia merupakan suatu kehormatan bagi hati yang tulus dan penuh kasih. Saat Siddhartha bersentuhan dengan realitas kehidupan, Siddhartha menyadari bahwa semua orang akan sakit. Semua orang pasti menjadi tua dan akhirnya mati. Tidak ada orang yang mampu mengatasi semua ini.
Kehidupan ini sangat menderita. Aku yakin ada cara untuk menghentikannya. Aku harus mencari obat untuk menolong dunia ini. Candi Borobudur, satu dari 7 keajaiban dunia yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Kamis pagi hari itu, 27 Mei 1999. Beribu-ribu orang datang dengan wajah nestapa karena lara, wajah-wajah sedih karena derita, dengan berbagai macam penyakit yang disandangnya. Mereka adalah masyarakat kurang mampu yang tinggal di desa-desa di sekitar Borobudur, bahkan dari desa-desa terpencil yang letaknya sangat jauh dari Borobudur. Terlihat secercah harapan menyentuh jiwa yang dahaga akan uluran cinta kasih dan kesembuhan yang didamba. Dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2543 tahun 1999, Ketua Umum Walubi, Ibu Dr.anda Siti Hartati Murdaya, mempunyai gagasan yang sangat mulia untuk membantu masyarakat kurang mampu agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Esensi Waisak bukan hanya dalam ritualitas keagamaan saja, harus diwujudkan dalam satu bentuk nyata sebagai wujud kita yakin kepada Sang Buddha, yaitu melaksanakan cinta kasih dan kasih sayang dalam bentuk nyata, yang mana tahun ini diwujudkan dalam bentuk kepedulian dalam bakti sosial, pengobatan massal secara cuma-cuma, bahkan melibatkan para dokter. Yang saya lihat kemarin ada dokter angkatan laut, ada juga dari angkatan darat, angkatan udara, dan dokter-dokter umat Buddha yang ada di Jakarta maupun di sekitar Magelang ini. Setelah sukses dalam menjalankan misi mulianya di Desa Balaraja Tangerang, kini Yayasan Kepedulian Sosial Paramita yang bekerja sama dengan Yayasan Suci, Walubi, RSPAU Antariksa Jakarta, dan RST Magelang datang ke Borobudur memberikan pengobatan gratis untuk ikut menyelamatkan jiwa manusia. Waisak Nasional 2543 tahun ini berada di dalam suasana krisis ekonomi, krisis keamanan, dan krisis segala-galanya. Dan kita berada di dalam suasana era reformasi. Ini semua, tidak semuanya jelek, buruk, karena dengan kesulitan-kesulitan ini, jiwa kita terpicu untuk kembali kepada apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Perbuatan-perbuatan baik, apa yang dapat kita lakukan bersama, karena kita berlindung pada perbuatan kita sendiri. Waisak Nasional tahun ini dapat dijadikan satu momentum untuk mengembangkan persahabatan, kerukunan, dan kedamaian di antara umat Buddha kita Indonesia dan persatuan-kesatuan kita dengan umat Buddha sedunia. Dengan citra Candi Agung Borobudur, diharapkan suatu saat umat Buddha sedunia dapat melaksanakan ibadah suci Waisak di Jawa Tengah ini. Saya ingin menghimbau kepada seluruh warga umat Buddha Indonesia
marilah kita bersama-sama meningkatkan semangat kepedulian kemanusiaan, karena itu merupakan suatu aktualisasi daripada ajaran Sang Buddha tentang hidup kita di dunia. Kita harus manfaatkan waktu yang singkat dalam kehidupan ini untuk melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang benar, menegakkan kemuliaan, dan melakukan upaya-upaya menolong sesama manusia, sekaligus kita menanamkan bibit-bibit karma baik untuk masa depan kita sendiri. Tenda-tenda telah didirikan untuk kamar operasi, apotek, poli umum, poli spesialis, poli gigi, dan tenda orari untuk memberikan, menampung, serta menyalurkan informasi. Yayasan Kepedulian Sosial Paramita dan Walubi berhasil pula mengumpulkan para sukarelawan dengan semangat cinta kasih yang tulus. Para sukarelawan meraih tangan-tangan lemah yang menggapai-gapai, memerlukan pertolongan karena ketidakmampuan mereka, tanpa membedakan agama, suku, dan golongan. Lihatlah bocah-bocah yang terlahir dengan bibir sumbing, bahkan para remaja dan orang-orang tua. Orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit yang sangat memilukan. Hari itu datang seorang ibu muda yang bernama Jamiah dengan membawa anaknya berusia 7 tahun yang menderita bibir sumbing. Dia datang dari sebuah desa terpencil, 30 km dari Candi Borobudur. Atas bantuan PLKB setempat, maka diantarlah Ibu Jamiah oleh aparat kelurahan setempat ke lokasi Candi Borobudur. Jee, kacang niko, mugi-mugi Gusti Allah maringi mergi kangge anak kula niko ngen pun berobat, mugi-mugi kaleksanan. Lajeng nggih mugi-mugi mangke kula dumugi dusun menika nganu napa beto kabar ingkang sae kangge keluarga kula ingkang boten mangertos menika ajeng lha wonten acara mendadak menika. Dengan rasa cinta kasih yang tulus terhadap sesama, Ibu Siti Hartati Murdaya masuk ke ruang operasi, memberikan dorongan semangat kepada pasien agar terhindar dari rasa takut dalam menjalani operasi. Setelah menjalani operasi, dengan perasaan kasih yang dalam, tim dokter segera membopong anak itu untuk ditempatkan pada ruang pasca operasi sampai kesadarannya pulih kembali. Ibu Jamiah lega, matanya pun sembab. Usai sudah penantian panjangnya untuk menumbuhkan keceriaan anaknya terhadap teman-teman sebayanya. Materi yang dipilih memang disengaja, selain pengobatan umum dan gigi, kami memilih bibir sumbing karena efek yang dirasakan oleh pasien langsung terasa. Ada beberapa hal yang menonjol dalam bakti sosial kali ini adalah adanya pembuatan protesa gigi oleh bagian gigi, di mana ini adalah gerakan yang pertama orang yang tidak punya gigi pulang dari bakti sosial ini akan langsung mempunyai gigi baru. Ini bisa dilakukan karena dengan teknologi baru, protesa gigi bisa diciptakan dalam waktu 3 jam dan kemudian langsung dipasang dan dipas pada pasien tersebut. Selain itu juga kami lakukan bedah minor, di mana tidak terduga pasiennya begitu banyak, sehingga beberapa pasien tertunda pada hari kedua.
Mengenai bibir sumbing, materi ini memang dipilih karena tadi dikatakan selain langsung efeknya terasa, kebanyakan pasien, kebanyakan dari golongan yang miskin, yang sudah bertahun-tahun menunggu bahkan menabung untuk melakukan operasi ini. Bahkan seorang pasien cerita bahwa mereka telah menabung sampai 3 juta karena biaya untuk operasi ini memang di luar mencapai nilai demikian. Tapi karena kebutuhan lain yang lebih mendesak, mereka terpaksa mengorbankan itu tanpa bisa operasi. Siang itu, datang pula seorang kakek yang berusia 55 tahun. Telah lebih dari 18 tahun, kakek itu dibebani penyakit tumor jaringan lemak raksasa seberat 2 kilo di ketiaknya. Sama sekali tak terlintas di dalam pikirannya akan terlepas dari beban tumor tersebut. Sampai Yayasan Suci dan Walubi datang untuk melepas bebannya tersebut secara gratis. Setelah menjalani operasi yang cukup melelahkan, kakek itu pun langsung diperbolehkan pulang setelah diberi obat-obatan serta diharuskan untuk kemudian kontrol di puskesmas terdekat. Dengan sambung malam kerso, bantuan saking kulom niko diparingi sehat alih kados pawonipun. Alhamdulillah. Amin. Selama 4 hari penuh, para sukarelawan terus dan terus mengulurkan tangannya memberikan bantuan dengan penuh semangat cinta kasih yang tulus. Tanpa mengenal lelah, tanpa memohon pamrih, ketulusan itu melekat dalam senyum mereka dalam melayani sesama. Ya, jadi sukarelawan ya enak sih, bagus gitu. Bantuin mereka-mereka gitu. Nggak kerasa. Ya, benar. Benar. Mbak gimana, Mbak? Ya, seneng. Seneng gitu. Terus ya, saya capek seharian di sini, tapi ya seneng bisa bantu masyarakat. Aduh, capek banget tapi seneng, ya. Kewalahan banget tapi seneng. Ribuan pasien terus berdatangan setiap harinya. Para dokter, perawat, dan pekerja sukarela selalu siap dan tanggap menghadapi kedatangan mereka. Para pasien tersebut dengan tertib menunggu giliran diperiksa. Mereka tidak merasa jenuh menunggu, karena di tengah-tengah kesibukannya, para pekerja sukarela selalu memberikan hiburan kepada para pasien. Mereka bernyanyi, menari, dan melawak. Bahkan ada di antara pasien yang turut bernyanyi, seakan lupa akan penyakit yang disandangnya. Selain pasien-pasien yang datang untuk berobat secara gratis, tim sukarelawan pun mengadakan kunjungan ke rumah-rumah. Mereka melakukan interview, melihat keadaan ekonomi pasien, untuk kemudian menentukan siapa yang perlu dibantu. Selain
Setelah tim sukarelawan mengambil kesimpulan, pasien tersebut segera dirujuk ke Rumah Sakit Tentara Magelang untuk pelaksanaan operasinya. Kami ke jalan nyata menuju. Pada hari ketiga terjadi lonjakan pasien yang luar biasa. Tenda-tenda pemeriksaan pun tidak mencukupi lagi. Tim sukarelawan pun tanggap. Segera dibangunlah sekat-sekat darurat untuk pemeriksaan pasien. Dokter-dokter baru pun segera didatangkan. Dan dibangunlah satu buah tenda lagi untuk kamar operasi bedah minor. Ribuan pasien dapat ditolong dan puluhan operasi dapat dilakukan setiap harinya. Untuk memberikan pelayanan pengobatan gratis ini, Yayasan Suci Paramita dan Walubi mengirimkan 60 dokter-dokter handalnya dari Jakarta, Magelang, dan Yogyakarta. 124 tenaga perawat, analis, apoteker, dan bidan. Mereka di bawah koordinator Dr. Chandra Swaras dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara Antariksa Jakarta. Mereka datang dan bekerja dengan sangat sukarela, tanpa mendapatkan pamrih sedikitpun. Tak tersirat rasa lelah sedikitpun di wajah para sukarelawan ini. Setelah melaksanakan tugas setiap harinya, mereka selalu berkumpul untuk melakukan evaluasi serta melakukan gerakan-gerakan yang dapat membebaskan mereka dari rasa lelah. Saya menyambut baik dan salut kepada Walubi dan Suci Internasional yang hari ini mengadakan bakti sosial di sekitar Candi Borobudur dengan perhatian yang sangat besar dari para dokter, baik dari Angkatan Udara maupun dari pemerintah dan juga dari berbagai rumah sakit lainnya. Saya berharap acara semacam ini kecuali sangat berguna untuk para anggota masyarakat yang memang sudah sangat membutuhkan, ini dapat merangsang organisasi-organisasi lainnya untuk meniru kegiatan ini, sehingga perhatian dan kepedulian yayasan ini akan menjadi contoh dan ditiru oleh lembaga-lembaga lain, yayasan lain, agar supaya kepedulian kita terhadap sesama menjadi suatu kepedulian yang membudaya di dalam masyarakat Indonesia. Kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis ini, ternyata pasien yang datang melebihi dari sasaran yang ditargetkan. Awalnya, sasaran dari bakti sosial ini adalah untuk pasien poli umum dan spesialis sebanyak 6.000 orang. Untuk pasien gigi sebanyak 500 orang, dengan 50 orang mendapat pembuatan gigi palsu. Pasien bedah minor sebanyak 200 orang, dan pasien operasi bibir sumbing sebanyak 30 orang. Ternyata, pasien yang dapat dilayani adalah 8.129 untuk pasien poli umum dan spesialis, 1.079 untuk pasien gigi dengan 90 orang mendapat gigi palsu, 384 pasien bedah minor, 36 pasien operasi bibir sumbing, serta 40 orang donor darah. Di akhir acara bakti sosial yang bertepatan dengan dirayakannya Hari Raya Suci Waisak, mendapat kunjungan kehormatan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Ibu Hasri Ainun Habibie.
serta menteri-menteri kabinet reformasi pembangunan. Kunjungan Bapak Presiden dan Ibu beserta menteri-menteri itu diterima langsung oleh Ibu Siti Hartati Murdaya sebagai pimpinan acara bakti sosial dan Ketua Umum Walubi. Pada hari terakhir, usai menjalankan tugas mulianya, dokter-dokter dan para pekerja sukarela mengungkapkan kesan-kesannya, suka dukanya dalam menjalankan tugas mulianya tersebut. Tepuk tangan tanda pujian antara sesama sukarelawan pun terus bergema. Kalimat "You are very good" terus dikumandangkan. Mereka selalu siap bekerja kapanpun, dimanapun, untuk membantu masyarakat di seluruh pelosok tanah air Indonesia yang menderita berbagai macam penyakit dan tidak mampu untuk berobat. Hal ini pula yang membuat Yayasan Suci Paramita dan Walubi untuk terus dan terus memberikan pelayanan berupa pengobatan gratis seperti ini. Kegiatan yang dikerjakan berdasarkan nurani kemanusiaan dengan tindakan penuh welas asih, dengan kata-kata penuh welas asih, dengan pikiran penuh welas asih, dengan membuka pintu rumah bagi mereka, dengan memberikan kebutuhan dan bantuan kepada mereka. Tahun ini upacara Waisak diselenggarakan mungkin lain daripada tahun yang lain, yaitu misalnya mengadakan upacara tentang keagamaan, dan yang kedua adalah upacara tentang kenegaraan. Nah, sesudah itu mungkin juga ada khotbah secara pendek, gunanya supaya para bhikkhu dan umat mendapatkan pengertian akan pentingnya hari Trisuci Waisak. Ya. Kemudian mungkin bila mana waktu mengizinkan, kita bermeditasi untuk mendoakan kepada kita sendiri dan kepada bangsa negara Indonesia. Upacara pengambilan air Waisak 2543 tahun 1999 di Umbul Jumprit, Sabtu 29 Mei 99. Taman Wisata Jumprit merupakan tempat wisata di Jawa Tengah yang begitu indah,
sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Di situ terletak sebuah sendang atau mata air yang kemudian disebut umbul. Air yang keluar dari sendang atau umbul itu memang cukup jernih, sehingga memberikan kesejukan dan ketentraman bagi mereka yang berkunjung ke sendang atau umbul tersebut. Dalam rangka Waisak 2543 tahun 1999, umbul Jumprit ini menjadi tempat pengambilan air Waisak 2543 tahun 1999. Upacara pengambilan air itu sendiri diawali dengan puja bakti yang dilaksanakan oleh berbagai sekte yang ada. Antara lain adalah Sangga Mahayana, Sangga Theravada, Sangga Tantrayana Wajrawana, Sangga Tantrayana Kasugatan, Sangga Tantrayana Indonesia, Majelis Matrisya, Majelis Mapan Bumi, PBDNS, dan PSBDI. Setelah upacara puja bakti selesai, maka masing-masing sekte memimpin upacara pengambilan air Waisak tersebut. Dalam upacara pengambilan air Waisak ini, umat Buddha yang mengikuti upacara berharap bahwa peringatan Waisak 2543 tahun 1999 ini akan membawa kebahagiaan di hari mendatang, dengan mengabulkan segala permohonan umat Buddha, baik doa untuk kebahagiaan dirinya sendiri, keluarganya, maupun bagi persatuan seluruh umat Buddha di Indonesia dan kejayaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tahun 1999 yang diambil dari umbul Jumprit selanjutnya ditempatkan di dalam kendi-kendi ini segera akan dibawa menuju ke Candi Mendut. Generasi muda umat Buddha melaksanakan tugas mulia ini. Aku berlindung. Sanggotama duduk di
Setelah berjalan kaki dari Umbul Jumprit, generasi muda pembawa kendi air Waisak itu kemudian menempuh perjalanan dengan menggunakan mobil yang terdiri mobil pembawa air kendi, kemudian mobil sangga, mobil pembawa botol-botol air Waisak, dan diikuti oleh seluruh mobil milik umat Buddha. Upacara pengambilan api Waisak 2543 tahun 1999 di Merapen, Sabtu 29 Mei 99. Api Waisak 2543 tahun 1999 ini diambil dari Merapen di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Grobogan. Di tempat ini pula lah biasanya dalam event Pekan Olahraga Nasional, api pon itu juga diambil. Api di Merapen ini merupakan sumber api abadi yang mendapatkan perhatian baik dari para ilmuwan maupun wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Pengambilan api Waisak 2543 tahun 1999 di Merapen ini diawali dengan puja bakti. Setelah upacara resmi selesai, dimulailah pengambilan api dengan menyalakan obor yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah dan aparat setempat, selanjutnya diserahkan kepada Dewan Sangga Walubi. Dan kemudian dari Dewan Sangga Walubi segera diserahkan kepada panitia pengambilan api yang seterusnya akan dibawa menuju ke Candi Mendut. Upacara penerimaan air dan api Waisak 2543 tahun 1999 di Candi Mendut, Sabtu 29 Mei 99. Perjalanan air Waisak 2543 tahun 1999 ini diikuti dengan rombongan mobil sebagai salah satu wujud rasa syukur seluruh umat Buddha kepada Sang Buddha yang telah menyinari dunia dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Di sepanjang perjalanan, bukan hanya umat Buddha yang memberi sambutan penghormatan, namun juga masyarakat umum yang menyaksikan perarakan sakral bagi umat Buddha dalam pelaksanaan Waisak Nasional 2543 tahun 1999. Sesampai di Candi Mendut, diadakanlah upacara penerimaan air Waisak dan penerimaan api Waisak tersebut.
Sebagai koordinator Dewan Sangga Walubi. Dan selanjutnya, Air dan Api Waisak 2543 tahun 1999 tersebut disimpan di Candi Mendut ini sampai keesokan harinya. Thank you.
kami berlindung kepada Buddha. Kami berlindung kepada Buddha. Kami berlindung kepada Dharma. Kami berlindung kepada Dharma. Kami berlindung kepada Sangha. Kami berlindung kepada Sangha. Sampai tercapainya pantai bahagia. Sampai tercapainya pantai bahagia. Dengan jasa dan pahala ini. Dengan jasa dan pahala ini. Lenyaplah penderitaan. Lenyaplah penderitaan. Tercapailah ketentraman. Tercapailah ketentraman. Dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan. Swaha. Mari kita wensin memberikan hormat kepada Buddha, Bodhisattva, dan Dewa Pelindung Dharma. Wensin satu kali. Terus diputar dikit. Ada, naikkan lagi. Ya. Om Guru Budaya, sembah sujud kepada Sang Buddha sebagai juru guru junjungan kami semua. Kami dari Sangga Tantrayana Prajayana mempersembahkan doa-doa penerimaan dan pemberkatan air suci, api suci, dengan berharap agar semoga Sang Buddha muncul di dunia ini. Semoga cahaya Dharma bersinar seperti matahari. Semoga pemegang ajaran hidup harmoni seperti bersaudara. Dan semoga segalanya beruntung untuk Dharma abadi selamanya. Sarwa Mangalam. Dengan ini kita akan melakukan 3 kali sembah sujud. Dimulai dengan membunyikan bel. Sangat